Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Papi Jack 23. Kita bersama Bribda Rahmat Ria. Rahmat Ria dengan Bribda Anugrah Alif, Bang. Anugrah Alif. Nah, mereka berdua ini adalah salah satu hafiz Al-Quran ya, yang berdinas di Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan ayat atau lantunan ayat suci Al-Quran ya. Oke, yang pertama bisa dengan surah Al-Fatihah. Siap, Bang. Oke, sebelum masuk surah kita bincang-bincang dulu ya. Rijal, dari mana? Rijal. Siap, saya asli Wajo, Bang, tapi sekarang tetap di Bone. Asli Wajo, lama tetap di Bone. Siap. Terus nama orang tua? Siap, nama orang tua ayah Muhammad Jafar Daudah, ibu Indo Lawong. Oh, begitu. Siap. Bribda Muhammad Anugrah Alif. Siap, Bang. Asli mana? Siap, Makassar, Bang. Makassar ya? Siap. Nama orang tua? Siap, Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Siap. Ibu? Siap, Rahmawati, Bang. Rahmawati. Kalau boleh tahu ini bagaimana ceritanya bisa jadi hafiz Al-Quran atau bisa menghafalkan beberapa ayat atau berapa juz ya? Awalnya dari mana atau ada inspirasi dari TV atau ustaz besar? Ini, Bang. Ya. Sebenarnya saya memang basicnya dari kecil di pesantren karena keluarga saya memang dekat-dekat sama pesantren. Oh, begitu. Siap. Berarti dari kecil sudah di pesantren ya? Siap. Keluarga juga begitu. Siap. Banyak di pesantren. Siap. Om juga, Bang. Jadi salah satu pendiri pesantren di Salah satu pendiri pesantren di Wajo. Siap. Di Wajo. Atas nama siapa? Siap. K. Haji Muhammad Agus Tandrang. K. Haji Agus Tandrang SAG. Oh iya, iya, betul. Biasa ya, berarti siap. Itu salah satu motivasinya bisa seperti ini ya. Siap. Kalau Bribda Muhammad Anugrah Latif? Siap, Alif, Bang. Siap. Sorry, Bribda Muhammad Anugrah Alif. Bagaimana supaya awalnya bisa seperti ini? Siap, awalnya, Bang, masuk pesantren, Bang. Oh, pesantren juga? Siap. Oh, iya, terus? Dikasih pilih, Bang, mau sekolah umum atau masuk lanjut pesantren SMP, Bang. Iya, betul. Terus Mama udah setuju, Bang, awalnya. Nah. Tapi lama-kelamaan Mama juga lulu ji karena kemauan sendiri, Bang. Oh, begitu. Siap. Ya. Awalnya orang tua mengatakan enggak usah. Siap. Pilih jalur lain saja. Siap, Bang. Tapi dengan tekad dan niat. Siap. Mau masuk pesantren. Siap. Bapak juga dukung, Bang. Oh, Bapak karena dulu. Bapak pernah imam juga, Bang. Oh, jadi imam. Siap. Oh, berarti buat tidak jauh jatuh dari pohonnya ya. Siap, Bang. Luar biasa ini. Oke. Terus masuk polisi itu dengan jalur apa? Jalur rekro talent scouting jalur habis. Oh, begitu. Kita juga sama, Bang. Berarti mudah ya. Siap. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Mau kita jadi mau kita sekolah di pesantren seorang habis Al-Quran tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa mendaftar. Siap. Malah lebih mudah. Siap. Kan banyak ayat-ayat kita bisa ini berdoa atau semoga Allah melancarkan rezeki kita untuk mencapai cita-cita. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu ya. Teman-teman, guys, surat Al-Fatihah dulu. Bisa secara bersama-sama? Siap. Gantian. Oh, bergantian. Siap. Oke. Beda irama. Ya, beda irama lah. Oke. Siap, Bang. Siap. Bribda Muhammad Rijal. Siap. Rahmat, Bang. Oh, Rahmat Rijal. Bribda Rahmat Rijal. Yang merupakan kemarin ya, imam pada saat hari apa kemarin? Idul Adha. Ah, hari raya Idul Adha ya. 2022 ya? Siap. Siap, Bang. Oke. Bribda Rijal, Bang. Rijal dan Bribda Anugrah surah Al-Fatihah beda irama. Siap. Oke, boleh. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Siap, Bang. Luar biasa ya. Siap, Bang. Kalau Bribda Muhammad Anugra Alif. Siap. Coba. Siap, Bang. Ayat apa? Al-Fatihah dulu, Bang. Oh iya, oke, Al-Fatihah dulu ya. Okay. Siap, Bang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Luar biasa ya, ternyata tidak salah kalau lulusan atau jebolan pesantren suaranya merdu ya. Siap, Bang. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira surat Al-Insan boleh ya? Siap, Bang. Ayat 28 sampai 31. Siapa yang bisa? Siap, Bang. Oh ya, dari sini nanti bergantian, oke? Okay? Siap. Yes. Yeah. Innaha ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Luar biasa. Siap. Kalau begitu lanjut lagi dengan Bribda Muhammad Anugra Alif. Siap. Surah Al-An'am boleh? Siap, Bang. Ayat 125 sampai 127. Siap, Bang. Oke. Okay. Yes, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا